Hai Sobi, Trans Auto cari hitungan termurah di Astrido Toyota Tangerang. Hitungan termurahnya kalau Sobi dapetin langsung bawa ke sini, nanti disamain murahnya, bahkan dikasih bonus aksesoris. Dan juga beberapa unit hitungannya lebih murah dari yang unit 3 huruf itu tuh. Nah, kalau mau yang 1 jutaan juga ada. Penasaran yang mana? Lanjut di Trans Auto. Ya Sobi, kita udah balik ke Astrido Toyota Tangerang ya. Betul. Tapi kalau Tangerang jalannya jalan mogot ya sebenarnya. Iya, ya? Jalan mogot kita maksudnya. Iya, tapi hari sama Kang Heru. Iya. Bang Heru, Kang Heru, Mas Heru, terserah Sobi lah pokoknya. Sehat. Sehat. Bang Heru sehat juga ya? Alhamdulillah sehat. Abis gias kemarin kayaknya capek nih. Oh iya, capek, kewalahan. Kewalahan. Ordernya kebanyakan. Wah, amin. Nah, tadi kan alamatnya kan di Dahan Mogot ya? Iya, lengkapnya di mana sih? Kita di KM Jalan Dahan Mogot, KM 22,5, Tanah Tinggi kita masuknya, Batu Ceper, Tangerang. Oh, karena kan ada yang Jakarta Barat, betul. Ini lebih yang Tangerangnya Tanah Tinggi ya. Ya, ini perbatasan lah ya. Perbatasan, tapi lebih gampang dari Google Maps aja. Betul, cari aja di Google Astrido Toyota Tangerang, udah nggak bakal nyasar. Bener, nah kalau minta Sherlock deh biar makin nggak nyasar, WA-nya keberapa kalau mau Sherlock? Kita, saya di WA-nya di 0822-9854-7467. Mantap. Nomor ada di sini selalu ya, catat di sini atau di bawah juga ada biar lebih gampang pastinya. Enggak apa nih, bahas garansi dulu deh. Tetap mobil baru kan pasti ada garansi dong. Pastinya. Resmi lagi kan? Apa aja? Garansi kita mesin itu 4 tahun atau 100.000 km. Iya, biasa di kilometerannya ya. Untuk listrikannya itu 1 tahun. 1 tahun. Iya. Apalagi ada mungkin servis-servisnya. Iya, kalau servis sih kita gratis ya. 3 gratis. Tahun tuh gratis. Apalagi rutin apalagi ya. Unit-unit yang Avanza Up, Avanza ke atas itu udah sampai oli sama spare partnya pun gratis. Jadi oli. Sobi tinggal beli bensin aja lah. Ibaratnya selama 3 tahun tuh udah gratis ibaratnya. Jadi jangan malas servis, lu dikasih gratis ya. Mending jangan lewat aja aturan-aturan nih ya. Gua kayak bentar lagi mau servis nih. Jadi keinget ya. Nah, kalau misalnya melayani pembelian sampai mana aja? Kita melayani sampai Jabodetabek, kita Karawang masih bisa, Bandung masih bisa, Sumedang masih bisa, Tasik masih bisa. Berarti membuka kesempatan bagi yang luar daerah untuk bisa kontak dulu aja, tanya bisa nggak ya? Bisa, kita bisa bantu. Dibantu. Apalagi kalau plat aja nih, tanya udah pasti bisa. Waduh, iyalah pasti. Mantep banget, jadi luas banget coverannya. Keren lah kalau gitu. Nah, hari ini kita mau update beberapa penawaran, ya kan? Beberapa stok juga. Dengar-dengar kan mau ada apa ya nanti gitu lah, kayak ada expo. Iya. Hari ini pokoknya harus bersaing. Iya. Jangan sampai kalah saing promonya ya. Kasih gak yang usah terbaik ya. Nunggu-nunggu expo lah ibaratnya. Pokoknya ini ada promo September ceria. Iya. Bikin yang kalau nonton gak beli nyesel. Nah, oh iya dong. Gitu ya. Iya. Sip. Dari yang pertama mobilnya Calya. Iya. Mobil andalan ini ya. Mobil andalan. Uh-huh. 7 penumpang. Irit banget. Iya, pol. Betul. Harganya di bawah 200 ya kan? Murah. Nah, itu servisnya juga gampang banget ya. Tipenya apa aja? Tipe ada E manual, ya G manual dan GAT. Dan GAT ya, keren banget. Pokoknya harganya kita taruh sini, OTR yang berlaku sekarang belum sama diskon pokoknya. Betul. Ya. Masih ada diskon yang diumpetin sama Omeru. Betul. Kalau masalah diskon langsung telepon aja telepon pokoknya. Telepon lebih enak ketemu langsung apalagi. Iya. Ya. Dan bisa ketemu di rumah kan? Oh, bisa. Bisa. Kalau Sobi ribet waktunya nggak ada gitu kan kerja mulu. Buset, kerja mulu. Saya temuin di rumah, di kantor juga boleh. Nah, gampang jadi, pokoknya. Yang penting masih Jabodetabek lah ya. Iya. Kalau luar negeri jangan. Ya udah. Udah OTR, diskon nanti tinggal kontak penawarannya dong kali ini. Mau kasih penawaran apa nih buat kalian? Terserah nih, Om Dani mau DP minim dulu nih. Boleh, DP langsung minim. Aja. DP terminim boleh berapa? Ini cukup mulai dari 8 juta aja. 8 juta? 8 juta. DP-nya ya? Itu kalau ngomong DP minim, datanya mesti gimana? Datanya, yang pertama rumah pribadi. Oke. Okay. Karyawan. Karyawan, gitu kan. Berarti karyawan. Kan ada penghasilan tetap usaha ya. Usaha boleh. Oke. Okay. Yang penting sih yang paling utama sih rumah pribadi aja udah. BI checking begitu? Ya BI checking sih dikit-dikit kita bisa bantu lah. Oh, 8 juta bisa dibantu? Iya. Jadi coba dulu aja. Iya. Tapi kalau parah banget sadar diri. 8 juta angsurannya berapa? Angsurannya 8 juta di 3536 lah. 3536 iya, selama 5 tahun ya. Selama 5 tahun. Wah, betul. Masih terjangkau dan itu ini kita ngomongin untuk tipe sebenarnya yang E-manual. Paling bawah, betul. E-manual, hitungannya gitu ya. Tapi kalau minta hitungan yang G-nya, Matic-nya, iya, nanti boleh langsung telepon aja. Tapi itu udah benar-benar murah banget, pantesan buat jalan-jalan bisa,
buat kerja cari duit juga bisa. Iya ya, dong pastinya. Tapi karena tadi tuh karena mau cari kerja ya pengennya kan bulanannya nggak berat. Betul. Oh, gitu. Karena kan itu yang dibayar tiap bulan ya. Betul. Kasih angsuran terminim. Angsuran terminim itu ada di 1,9 juta. 1,9 juta. 8 itu, tahun. Enggak 8 tahun. 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. Ya. Bukan 8 tahun, 5 tahun. Betul, normal. 59 bulan bahkan. Wow, bonus bukan 1 ya. Bulan. Ya. Udah, bonus 59 1. Bulan. DP-nya? DP-nya 80 juta aja. 80 juta tuh ya kan. Jadi memang begitulah kalau DP naik, angsuran pasti kecil banget. Betul. Cuma kan ya tadi yang Sobi bayar tuh angsuran bulanan. Betul. Itu yang dipikirin. Betul. Dan kalau DP gede, data apapun ge siap proses ya kan. Merem pokoknya. Nah, auto proof lah pokoknya gitulah ya. DP-nya udah gede banget soalnya. Iya. Kan? Ah, keren. Auto proof pokoknya. Auto approve. Iya. Ini untuk yang kaliannya. Betul. Gimana kalian yang ke sebelahnya nih? Boleh. Agia. Ya. Ini juga nih, wah inceran juga nih Agia nih. Kebetulan ini yang G nih ya. Iya, ini yang G. Ini tampilan yang G. Yang G. Gini aja udah ganteng ya, apalagi dengan tampilan baru gini. Ini apalagi grey nih, agak-agak langka nih warnanya nih. Oh gitu. Iya, yang grey. Mumpung ada langsung bos sekarang. Iya, bos boleh. Sekarang. Yang mau grey ini agak-agak langka soalnya. Agak-agak langka ya. Agak apa? Agak-agak lain. Jadi tipenya kan selain G, ada yang GR ya? GR, betul. GR-nya dan GR. Ya? Yang GR-nya. Matic manual ada juga. Lengkap. Harganya di sini. Belum sama diskonnya harus mentokin, telepon ke atas minta diskon pasti, paling gede. Pasti, ya. Pokoknya harga yang dicantumin itu belum dipotong diskon. Hmm, kalau masih dapet, jauh dah. Kalau dapat diskon dari orang lain, bang kemarin gue dapat segini bang. Gampang pokoknya, apalagi kalau ngomongin diskon enaknya di rumah. Jangan ditelepon. Bener. Langsung aja Sherlock, Sobi Sherlock, saya datang ke rumah. Bener, biar serius banget ini. Penawaran, DP minim juga boleh deh. DP minim, ya ini kan berarti adek kakak lah ya. DP kakak. Minim untuk yang tipe G. Manual? Betul, okay. Manual. Berapa? Mulai dari sama, 8 juta aja. Angsuran sama nggak? Angsuran beda-beda dikit lah. Berapa? Paling 3,6. 5 ya, tahun. Elah, itu mah benar-benar nggak ada beda. Hampir nggak ada beda lah ya. Ya paling bedanya ya kayak 50 ribuan gitu lah. 50 ribuan. Betul. Ya kecil lah. Iya. Tapi ini kan mobilnya kan 3 baris. 3 baris, 2 baris. Ya itu kan 3 baris. Iya. Jangan 8 kali. Berapa deh? 6 deh, 6. 6. Mobilnya kan 2 baris, 6, jadi potong sebaris dikit lah. 6 juta setengah ya. Aduh, makanya setengah. Bulan September tapi ini ya. Tapi ntar angsuran kedua cuma 3 juta bisa bayarnya. 6 setengah ya? 6 juta tapi bulannya September. Boleh. Bulan September. September ceria ini ya. Awal bulan kalau mau. Kalau akhir bulan udah beda cerita. Bener, awal bulan kalau mau. Awal bulan ya. Iya. Udah 2 minggu terakhir hati-hati lu. Iya, betul. Mobilnya beda soalnya. Unit juga. 6 juta betul. Agia. Cicilan enggak berubah. Itu kan tadi berarti kan hitungan untuk yang game manual ya. Betul. Tapi kan penggemar CVT, Matic juga banyak. Apalagi ini wilayah perkotaan. Iya, kan? Lelah tahu macetnya. Oke, hitungin dong yang CVT-nya kira-kira yang CVT. DP minim boleh berapa? CVT-nya. Atau misalnya angsurannya yang bagus berapa? Ini kan kalau DP minim mungkin 15 juta bisa lah. 15 juta. Angsurannya itu di 3,9 5 tahun. Oh, berarti gitu. Om nyari angsurannya nggak beda jauh nih. Iya. Tadi kan 36, ini 39 beda dikit tapi DP-nya 15 juta doang. Betul. Udah ya bisa masih, dapat yang CVT. Iya, masih masuk akal. Betul. Itu masih oke banget. Banding kalau beli motor ya kan. Jadi oke banget itu. Boleh ini. Angsuran terminim kasih berapa? Angsuran minim ini sama di 1,9. 5 tahun juga. Betul, 59 kali juga 59. DP 80 juta. Sama DP-nya. Sama. Wah. Sama. Tinggal pilih mau keluarganya berapa banyak ya. Betul. Ini kan 2 baris, ini 3 baris. Bener. Gitu aja sih bedanya. Kita ke sebelah? Boleh. Lanjut ya. Di sebelahnya ini nih. Si yang nggak mau move on mukanya nih ya. Jadi gini aja. Iya, benar. Tapi yang beli banyak banget. Betul. Ini mobil pada begini-gini aja, tapi yang beli banyak banget. Iya, Toyota bensin RWD satu-satunya ya ini. Betul. Ya, kalau Fortuner kan solar ya. Udah tapi, jangan ditanya lah masalah ketangguhannya kali ini. Iya. RWD, lo SUV juga. Harganya masuk akal, Toyota lagi kan. Diskonnya gede, ya terus aja. Diskonnya gede beneran ya. Pokoknya di sini udah ada tipe-tipe dan harganya. Gede gitu kan. Nah, tuh ya kan. Gede, jadi nggak kaleng-kaleng ya. Penawarannya apa nih kalau buat Ras nih? Mungkin DP-DP minim deh. Apa? DP minim di angka 9 juta. 9 juta iya. Itu tipe yang? Tipe yang G manual. G manual. Angsurannya berapa? 6,1 juta selama 5 tahun. 6 juta, iya. Maksudnya DP-nya tuh tergolong kecil, tapi angsurannya nggak gede-gede banget. Betul. Juga ya. Masih nggak sampai yang di atas 8. Masih masuk akal lah ya. Iya, iya, iya. Tapi karena favorit,
nego dong DP-nya. Jangan 9 lah, itu udah mau ke angka 10. Memang, wah set 5! 5 juta? 5 juta nih. Kalau 5 juta sih jangan om. Jangan kalau 5 juta. Takutnya bukan mobilnya sembilan. Hilang, elunya hilang ya? 9 ke 5 turun 4 ya. Kita bagi 2 dah. 4 bagi 2, 2 juta aja 7 juta ya. Oh iya. 7 juta. Deal dong. 7 ya. Fair. Memang senang para senang DP minim sih ya. Iya. 7 juta ya udahlah. Deal. Tapi bulan September. Nah, itu. Minggu pertama, minggu kedua. Awal bulan ya. Buset, kenceng banget. Ya kalau emang sobi hoki, ya bolehlah minggu-minggu 3 dikit ya. Masih ada slot, ayo masuk gitu ya. Pokoknya kejar 2 minggu ini langsung PK ya 7 juta. Ya udah. Tapi kan manual. Betul. Yang penggemar Matic-nya jauh lebih banyak kayaknya. Kayak gue juga penggemar Matic-nya. Boleh. Boleh dong ditunggu. Kalau yang Matic, DP minimnya itu di 14 jutaan. 14 juta? Betul, 14 jutaan. Angsurannya? Itu angsurannya di 6,4 juta aja. Selama 5 tahun. Jadi angsurannya juga gak beda jauh nih opsinya. Betul. Nih. Betul. Sisi 300 tuh ya memang lumayan, tapi gak beda jauh, gak ngagetin. Betul. Tapi DP cuma 14 juta doang. Iya. Mantap, sama-sama GCVT ya? Iya. Yaudah. Angsuran atau misalnya ada penawaran lain nggak? Misalnya bunga, ada special rate atau apa gitu? Special rate kan kita katanya mau nyaingin yang lagi. Cuman memang kalau special rate DP-nya agak lumayan ya, ibaratnya. Ya nggak apa-apa kalau angsuran lumayan. Murah mah. Cuman angsurannya kan emang ya kayak ngangsur motor-motor ya CCX lah gitu ya. 2,9 juta aja. Mateng lu. 2,9 juta selama 59 kali. 5 tahun kurang sebulan. Betul, ya? DP-nya di 125 juta aja. Oh, gitu. Tuh mobil dengan harga segini ya hampir 300. Betul. Ya kan? DP segitu angsuran cuma 2,9. Betul. Tapi ini boleh saingin nggak sama yang lagi hype nih ada Expo ini nih? Oh bisa. Hitungan lu jangan sampai bisa kalah nih. Bisa gini bang. Kalau misalkan memang ada penawaran dari Expo, ibaratnya berapa itu kasih tahu aja sama saya. Biar saya samain. Ditantangin. Kalau perlu saya samain, saya tambahin aksesoris. Nah, boleh request gitu itu aja. Itu spesialnya kalau apa tuh pilihnya? Iya, itu spesialnya gitu. Kalau udah masuk itu pegang janjinya. Nah, dijamin kasih termurah dan ataupun pelayanan terbaik lah. Pasti. Kasih yang terbaik ya. Pasti. Pokoknya. Jangan nunggu-nunggu. Kelamaan nunggu mah disikat sama yang lain. Iya. Ya. Berarti yang untuk keras itu dulu ya berarti. Betul. Ya. Nanti kalau mau hitungan lain langsung kontak aja. Yaudah, berarti kita ke sebelah sekarang nih. Yang enggak kalah mewah nih. Iya. Langsung velos dulu. Velos. Ini ada Avanza nanti ya, pelan-pelan. Iya. Jangan di-skip makanya. Velos dulu nih. Tipenya kan yang non-Q. Betul, ada non-Q, ada yang Q. Q dan QTSS, TSS, ya. Iya. Oke, langsung kita taruh penawaran di sini, price list-nya. Belum diskon. Betul. Pokoknya gue ingetin terus. Ini juga sama, gede pokoknya. Nah, tuh. Udah, enggak usah inilah, pokoknya gede aja. Nah, gede aja. Dijamin pasti pengen beli aja. DP minim. DP minim ini kan mobilnya kan mirip-mirip lah ya sama ini harganya. Oh, sama ras. Mirip apa ya bannya 4 ya mirip. Ini ngomongin non-Q ya berarti. Betul. Kalau non-Q itu ada manual enggak? Non-Q ada manual. Ada manual. Ada berarti manual. Ini non-Q manual. Betul. Ya DP minimnya ya. Non-Q manual. Berapa? Ini kan tadi 7 ya kan? Ini kita langsung kasih terbaik aja 8 juta aja. Selisih 1 juta aja. Karena emang ini lebih mahal. Iya. Harganya. Tapi kan sebenarnya beda kemewahan. Betul. Dan cuma selisih 1 juta doang kemewahannya. Betul. Jadi worth it banget. Angsurannya? Angsurannya itu di 6,3 selama tuh. 5 tahun. Angsuran juga mirip-mirip. Betul. Lagi ya. Betul. Ini udah full fitur pokoknya. Full fitur mobil ini. Ya udah, minta juga nih. Ini kan mobilnya mewah. Bunga yang spesial. Bunga spesialnya? Boleh. Yang harus saingan tadi tuh pokoknya tuh. DP-nya bisa di 130 juta, itu angsurannya sama 2,9. 5 tahun juga ya? 5 tahun, 59 bulan. Oh iya, 59. Jangan sebut 5 tahun, kan 60 bulan. Lumayan, iya. Hemat 2,9 mah lumayan. Jadi dengan DP 100, beda dikit juga sama yang sebelahnya. Iya. Angsuran sama, iya. Dan sudah hitungan terbaik. Betul. Gak usah nunggu event-event segala macam. Keren. Yang lebih ekonomis dikit, iya. Avanzanya. Pasang hitam lagi ganteng banget. Avanza kan ada yang 1300, 1500 tipe ya, E, tipe E, tipe G, tipe G, TSS juga. Betul, ya GTSS. Kan canggihnya. Langsung price list di sini sama diskonnya belum nongol. Gede enggak? Belum. Kan? Oh, gede dong. Gede lah, ini kan udah lama-lama gede. Ya, udah lama-lama. Gede. Pokoknya unit-unit yang udah lumayan lama ya pasti gede. Mendekati tenang akhir aja. Tahun, itu makin jos loh beli mobilnya. Betul. Iya kan, makanya langsung tanya aja. Betul. DP-nya terminim. DP minim itu di 7 juta aja.
Wow, 7 juta. Tapi kalau 7 juta kan sama sama Ras tadi ya? Iya. 7 juta ya? Ya udah 6 juta. What? Lagi ini pokoknya bulan September. Bagus. Bulan September pokoknya. Cari awal sales. Bulan. Cari awal sales bulan. Yang gini. Sobi gak nanya diturunin. Enak kan? Inisiatif, bagus. Karena dia bilang, percuma gue taruh normal diturunin lagi ntar. Harus mengerti. Iya percuma ditawar juga. ditawar juga. Jadi 6 juta ya, ya buat itu ya. Itu untuk yang tipe manual. Betul, manualnya. Angsuran. Itu angsurannya yang apa sih manual itu 5 tahun 5,1 juta. Ih, 5,1. Penghasilan bisa digabung ya kan? Betul. Jadi masih masuk banget. Nah, 2,5 ya lo sama gue ya. Iya, sama bini ya. Itu kalau yang DP minimnya. Iya. Apa? Yang bunga spesial sama. Bunga spesial ini angsurannya itu bunga yang kayaknya nih jangan-jangan kalau gini deh. Gue ceplos-ceplos aja. Ini bunga kalau nyaingin yang 3 huruf bisa enggak? Oh bisa. Bisa ya? Banget. Apalagi nih ya, ini khusus 3 unit ini ya. Far nih, Velos, Far, Avanza, Ras ibaratnya. Jadi bunga khusus yang lu kasih 3 unit itu nyaingin yang 3 huruf ya. Yang 3 huruf itu mam, kita enggak ada apa-apanya. Serius? Nah, salah dong. Dia enggak ada apa-apanya. Betul, dia enggak ada apa-apanya. Maksudnya sama kita enggak ada apa-apanya. Oh, serius? Berarti itu enggak ada. Apalagi 1 tahun ya, yang tenor 1 tahun. Itu nol bunganya. Mantep banget. Nol. Nah, ada nggak saya tanya bunga nol? Ibaratnya kan bunganya nol. Setahun bunga nol. Malah dapat gratis asuransi. Kayak cash bertahap ya. Betul. Malah dapat asuransi, bener. Asuransi 1 tahun. Kalau cash kan belum dapat. Iya, kita sengaja aja beli kan ya asuransi buat tapan sama Velos 7 jutaan kali ya. Berarti bunganya bisa bersaing sama yang 3 huruf makanya. Betul. Jangan terlalu nungguin banget gitu. Iya. Mendingan sekarang. Ya. Ya udah berapa tadi bunganya? Ngalur ngidul ini ya? Angsurannya 2,5 aja, 59 kali. 2,5. DP-nya? DP-nya 100 juta aja. Wah, makin murah juta lagi. 100 juta, 2,5 doang. Nah. 59 bulan. Keren. Mantep lah. Tanggung ya? Boleh. Ini juga sebenarnya inceran kecil irit ini. Inceran anceran aing nih. Memang irit beneran ya? Oh, ini gesit irit ini. Emang berapa sih kalau boleh tahu ini, konsumsinya dalam kotak? Ya, kita bicaranya bicara pahit aja ya. Jangan bicara manis nih. Ini bicara pahitnya aja dalam pahit, kota. Pahit. Dalam kota bisa 1 banding 13, 1 banding 14. Dalam kota. Lumayan. Itu nyaingin ini loh. Kalau saya kan pakai solar juga. Ya kurang lebih segitu loh. Nah iya betul. Sedangkan kalau bensin biasanya kan 9-11. Betul. Ini kayak solar ya. Betul. Ini 13, kan 1000 cc 15. Ditambah iya. Turbo. Iya. Udah, makin efektif aja. 1000-nya irit, turbonya efisien. Buat performa. Betul. Kalau luar kota pernah ada nggak research-nya atau pernah pakai? Saya pernah ke Bekasi ya. Kebetulan pakai mobil test drive. Bekasi luar kota lu parah lu. Bekasi. Oh iya ya. Itu luar planet. Luar planet. Ya. Masih ya, ya ampun. Jokes tahun berapa itu ya? Bekasi. Nah iya Bekasi nih. Maksudnya waktu itu kan kunjungan itu 100 ribu aja itu cukup bolak buat untuk bolak-balik. Wih, dari sini? Dari sini. Oh dari sini. Dari ya, sini. Kan ini kan daerah Tangerang. Betul. Ya. Bekasi. Bekasi. Ya Bekasinya kan Bekasi. Jabodetabek ya kan. Bekasi-Bekasi udah arah Tambun situ tuh. Oh I see. Gitu. Tapi kalau secara angka ada gak dapet satu berapa gitu? 1 banding 17, 1 banding 18 sih. Edan. Kalau luar kota ya. 1000 turbo ya. Iya. Ini udah paling jos sih pilihannya. Ya udah kalau gitu langsung aja hitungin penawarannya. DP minim. Ini DP minimnya bisa di 9 juta. 9 juta. Itu 9 tipe juta. Yang? Tipe yang 1,2 yang manual. 1200 manual. Betul, 1200 okay. Manual. Angsurannya berapa? Angsurannya itu di 5,4, 5,5 jutaan. Selama 59 tahun. Kali? 5 tahun. Oh 5 tahun. 5 tahun. Oke, 5 tahun ya. Itu DP minimnya. Nah, Boleh lah angsuran minim deh. Sama. Angsuran minim ini di 2,7. DP-nya 100 juta, 5,7 kali 59 bulan. 100 juta angsuran, betul. Angsuran DP-nya. Betul. Angsuran 2,7. Betul. 50? 9 kali. 59 kali. Iya. Itu yang untuk tadi yang manualnya ya? Betul. Tapi kan, manualnya. Ya gua aja tertarik nih. Mm-mm. Turbo 1000 Matic CVT-nya. Boleh lah, itu sekalian mumpung gua di sini hitungin. Hitungin boleh. DP minim deh. Biar DP minimnya aja ya. Tabungan cukup. DP minimnya aja nih ya. Yaudah. Ini DP minim 12 juta bisa. 12 juta? Bisa 12 juta. Angsurannya? Angsurannya 5,8, 5 tahun. 5,8, 5 tahun. Modalnya cuma 12 juta. 12 juta.
Bisa. Berarti kalau gue masukin lebih banyak tuh bisa kecil banget ya? Iya. 3 jutaan. Pokoknya kalau teman-teman Sobi ini punya mau DP-nya hitungan berapa ya? 30, 40, nggak yang kita sebutin tadi. Iya. Langsung konsultasiin aja. Pokoknya langsung konsultasiin. Bang, gue mau angsuran gue 3 jutaan sebulan ya. Nanti tinggal dihitungin. Betul, DP-nya nanti kita berapa. Hitungin gitu kan, kita cak-cak iya. Gitu kan biar ketemu, biar murah pokoknya. DP-nya murah, angsurannya sesuai dengan kepingin Sobi. Benar, sesuai budget. Gitu. Satu lagi. Tuker tambah, terima nggak? Trade-in, terima dong. Semua terima. Brand ya? Semua brand. Semua brand boleh. Kita nggak rasis. Semua brand kita terima. Nggak boleh lu salah. Iya, kita terima pokoknya semua brand. Pokoknya semua brand nanti pokoknya dicek mobilnya. Harganya kita kasih yang terbaik. Harus. Betul. Ya tinggal masukin DP apa aja tambah cash juga enak. Berarti mantep banget. Nah kalau yang, ini kayak gini sebelah-sebelah nih. Yang hybrid-hybrid gini. Atau yang Zenix-Zenix sekarang gini. Kan ada banyak nih hybrid ya. Iya. Ada Innova Zenix Hybrid. Ya Yaris Cross Hybrid. Terus Corolla Cross Hybrid. Ya kan pokoknya hybrid-hybrid. Mau tanya langsung telepon aja. Oh. Langsung telepon aja kali aja saya korek-korek itu ada gitu kan. Emang lu simpen di mana rak buku? Eh ada mobil. Gedein dah pakai senter. Saya kasih kisi-kisi tuh buat penonton. Berarti buat Sobi di rumah. Telepon aja siapa tahu ketemu ya. Iya. Berarti iseng nih gua lagi nelpon. Bang, Alphard Hybrid? Ya, yeah, Alphard Hybrid coy, langsung nelfon. Wah, itu kali itu mah serem. Tapi kan usaha dulu gak apa. Iya, betul. Tanyain kita kan, aja. Kita kan gak janji apa. Tanyain aja. Telepon tanyain dulu aja. Siapa tahu di rumahnya lagi ada. Widi, keren banget. Berarti pokoknya unit stok lain tinggal call aja. Betul. Tadi udah ngasih hitungan terbaik, betul. Udah di Tego juga ya. Betul, pokoknya kalau Sobi mau test drive, nggak bisa datang ke sini, ke showroom, biar saya bawa test drive-nya ke rumah Sobi. Benar. Pokoknya dan tadi, Sobi santai aja tunggu di rumah. Berarti sementara stok ini dulu ya? Iya. Thank you banget Om Heru waktunya. Sama-sama. Pokoknya jangan kapok nanti dikejar sama Sobi ya. Oh pasti, harus. Thank you sudah nonton, jangan lupa untuk share, like, subscribe channel kami. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.